Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Allah yang Maha Besar, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang memberi kehidupan. Kuasai hati dan pikiran kami ketika kami hendak merenungkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Allah, firman Tuhan hari ini Selasa 20 Juni 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mulak maho aliturdiku tu paradiananmi, aidenggando uhum ni jahoba tuho. Terlepas dari maut adalah suatu peristiwa yang tidak akan dapat dilupakan dan sangat membahagiakan. Sukacita lepas dari maut akan meluap-luap dan hal itu akan diberitakan, disaksikan kepada orang lain. Di dalam budaya Batak ada ungkapan syukur kepada Tuhan ketika seseorang terluput dari mara bahaya. Orang yang dianggap lebih tua atau yang dituakan atau orang yang dihormati akan memberikan boras sipir mitodi ke atas kepala seseorang yang luput dari mara bahaya itu dan menyampaikan berkat. Tujuannya agar semangat hidup orang yang baru terlepas dari maut itu menjadi bangkit kembali. Dan agar di kemudian hari peristiwa itu tidak terulang kembali. Tuhan telah menjadi penolong sehingga dirinya tidak perlu tertekan. Itulah ungkapan pemazmur. Seseorang yang di dalam tekanan dibangkitkan semangatnya oleh Tuhan. Tuhan memberi ketenangan agar melalui ketenangan dia dapat melakukan dan dia dapat merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika diri kita mengalami tekanan, kita sangat membutuhkan penghiburan. Atau kita sendiri mencari hiburan agar semangat kita menjadi bangkit. Pemazmur merasakan Tuhan telah bekerja dengan menolong, dengan membangkitkan. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan terus menolong dan Tuhan akan terus bekerja untuk membangkitkan semangat kita ketika kita di dalam tekanan. Tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam kehidupan sehari-hari, atau tekanan dalam banyak hal. Tuhan telah menolong. Oleh karena itu, kita meminta kepada diri kita sendiri, kepada roh kita sendiri, agar kita bangkit, agar kita dapat melakukan aktivitas kita. Dikala kita tertekan, Tuhan siap menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau bekerja kepada kami dengan melepaskan kami dari tekanan-tekanan, agar kami dapat berbahagia, kami dapat melakukan aktivitas kami. Kami menyadari di dalam kehidupan kami banyak tekanan-tekanan yang kami hadapi. Kepada-Mu kami berharap
agar Engkau membantu menolong kami, dan pada diri kami sendiri ada semangat untuk bangkit keluar dari tekanan-tekanan itu. Syukur kepadamu, ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas